apakah yang anda tahu tentang sisa pembuangan? Sisa pembuangan tu contohnya seperti sisa makanan kita tidak habis, kita buang di satu tempat seperti tulang ayam dan tulang ikan. Suatu sikap iaitu seseorang itu membuang sampah merata-rata, membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Ha, penonton semua, isu pelembagaan sisa di Malaysia bukan satu isu yang baru. Isu ini telah lama dibincangkan dan pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk menangani masalah ini. Hai, saya Muhammad Aisyah Shah bin Muhammad Azaz Fifidul Shah sebagai wartawan TV PSS SK Keramas. Di episod kali ini, saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai isu pengurusan sisa di sekolah saya. Kini, saya berada di tempat pembuangan sisa sampah di sekolah saya. Seperti yang diketahui umum, sisa makanan ini perlu diurus liar dengan baik. Jika tidak, ia akan mendatangkan bahaya kepada warga sekolah. Ini kerana sampah-sampah ini terdiri daripada bahan plastik seperti beg plastik, botol plastik yang tidak mudah reput. Malah, sampah ini terdiri daripada bahan kimia seperti sisa makanan. Jika dibuang ke dalam air secara berterusan, longkang, ia akan mengundangi nutrien yang berlebihan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya proses eutrofikasi dan di mana proses ini berlaku disebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Pembuangan sampah ke dalam laluan air seperti longkang atau anak sungai, ia akan menimbulkan masalah seperti banjir kilat atau bahkan lagi teruk. Laluan air seperti longkang atau anak sungai yang mengalirkan air tersumbat oleh sampah sarap. Sebagai contoh, kes yang melibatkan seramai 24 orang pelajar, 2 orang guru dan 2 petugas kantin di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram di Ulu Tiram, Johor pada tahun lepas yang mengalami simptom pening dan muntah berikutan pencemaran sisa kimia. Pencemaran yang berlaku disebabkan pembuangan gas met daripada tapak kilang haram yang memproses minyak kelapa sawit. Menurut kajian Perbadanan Pengurusan Sisa Pembersihan dan Pembersihan Awam SWCOP, sisa pembuangan makanan juga akan mengakibatkan isu pemanasan global di mana proses ini berlaku disebabkan lambakan di dalam isi rumah. Saya bersama dengan ketua kontraktor pembersihan di sekolah ini. Bagaimanakah situasi isu pengurusan sisa di sekolah ini? Ada dua isu yang perlu diambil dan dititik beratkan di sekolah untuk pengurusan sisa. Nombor satu adalah infrastruktur yang lengkap perlu disediakan. Nombor dua adalah pengetahuan dan kesedaran perlu diterapkan kepada pelajar tentang pengurusan sisa di sekolah. Bagaimanakah cara pengurusan sisa pembuangan dengan betul di sekolah ini? Bermula daripada penjanaan. Yang kedua adalah pengasingan dan penyimpanan. Yang ketiga adalah kutipan dan pengangkutan. Keempat adalah perpindahan dan rawatan. Dan akhir sekali adalah pelupusan. Pihak sekolah telah mengambil pelbagai inisiatif untuk mengurangkan pelambakan sisa yang ada di sekolah ini. Bersama saya, guru penasihat Kelab Alam Sekitar. Apakah inisiatif yang telah dilakukan oleh Kelab Alam Sekitar mengenai isu ini? Antara inisiatif yang diambil oleh Kelab Alam Sekitar, kami telah menjalankan kerjasama dengan pihak luar iaitu pihak ESR, It Shoot Root, dalam menjalankan satu program yang bernama Sayur in the City. Dalam program Sayur in the City ini, kita ada juga satu program kecil iaitu kita akan kumpulkan sisa-sisa makanan yang ada dan dikumpulkan di satu tempat untuk dijadikan sebagai baju kompos. Penonton semua, bersama saya ialah Encik Faris, pegawai daripada Alam Flora. Apakah cadangan mengenai tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu dalam pengurusan sisa ini? Untuk pertama sekali, sekolah mesti kena praktis benda yang paling asas iaitu boleh praktis 3R. Reduce, reuse dengan recycle dahulu. First, kita kurangkan dalam segi pembelian and then kita akan try untuk reuse. Last sekali, baru kita recycle. Baiklah penonton semua, kita telah mendapat pandangan daripada pelbagai pihak mengenai isu pengurusan sisa. Saya harap semua penonton, terutamanya warga sekolah, mendapat ilmu dan info mengenai isu pengurusan sisa dengan cara yang betul. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang.